Okay, assalamualaikum semua. Malam ni kita nak bincangkan sedikit mengenai teknologi dunia baru, kan? Ada yang dah tahu, ada yang belum tahu lagi, tapi kita nak share about teknologi dunia baru sekarang. Suara jelas tak? Jelas. Kalau ada pertanyaan boleh terus tanya, tak ada masalah, kan? Jadi teknologi dunia baru. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang semua. Malam ni kita akan bercerita mengenai teknologi dunia baru. Okay. So seperti biasa, saya rasa semua telah tahu mengenai revolusi industri yang kita kenali daripada revolusi industri 1 dulu, kemudian pergi pada 2, kemudian dah masuk 3 dan 4 dan kemudian dah nak pergi ke 5 dah sebenarnya. Jadi malam ni kita akan bincang tentang industri revolusi ni supaya kita dapat menafatkan. Sebelum kita ketinggalan, kita kena faham dulu asas dia. Apa tu revolusi industri? Malam ni kita akan bincang mengenai metaverse, mengenai blockchain, mengenai semua teknologi yang terbaru sekarang ni. Boleh? Boleh. Tapi sebelum tu kita pergi kepada teknologi industri yang pertama dulu. Okay. Jadi revolusi industri yang pertama ni adalah revolusi industri 1.0 ni adalah merupakan sebuah revolusi yang pertama kali terjadi ya dalam abad ke-18. Ia bermula tahun lebih kurang tahun 1784. Jadi hingga tahun 1850 sebenarnya lebih kurang dalam ranking tu lah. Okay. Revolusi ni adalah penemuan mesin. Pertama kali dia menemukan mesin wap yang digunakan dalam proses untuk menjanakan, menggerakkan satu benda lah, menggerakkan satu industri tersebut. Pasal tak zaman tu kan dia ada kereta api wap tu. Dengan wujudnya revolusi tersebut, proses production proses yang jadi lebih mudah, efisien pada zaman tu lah. Pada zaman tu dia jadi proses untuk production tu akan lebih mudah, lebih efisien dan juga murah. Jadi teknologi tu adalah lebih kurang teknologi wap lah, macam untuk menjanakan kereta api, untuk menjanakan mesin dan sebagainya kan. Dulu dia ada alat tenunan apa semua, dia gunakan mesin tu, gunakan sistem wap lagi masa tu. Jadi pada awalnya peralatan kerja ni masih lagi bergantung kepada manusia. Ingat dah kereta api dulu kan, yang masa guna batu arang tu, dia terpaksa gunakan orang juga, masukkan arang dalam api tu supaya boleh dibakar dan menghasilkan satu tenaga yang boleh menggerakkan kereta api tersebut. Itu adalah revolusi 1.0. Ada juga digunakan haiwan kan dan pelbagainya, maknanya masih lagi menggunakan satu benda, dia tak boleh bergerak sendiri. Okay? Teknologi tu mesti gunakan suatu benda lah. Pada era tersebut, transport internasional yang digunakan adalah transport laut kan. Masa dulu dia pakai laut, banyak pakai laut. Kalau darat ni pakai kereta api lah, pakai kereta api buat. Kalau laut tu dia gunakan enjin untuk gerak tu, digunakan jenis wap. Ya. Tapi kalau kita pakai kapal laut masa dulu dia masih terbatas dengan masalah angin dan sebagainya lah kan. Jadi kena ada orang yang mengawal selia tersebut. Di situ juga terciptanya tenaga angin masa tu, James Watt salah saya. So dia dari situlah proses revolusi itu terus berlaku. Okey. Tak payah fikir sangat, cuma just faham asas dia. Revolusi teknologi dulu memang macam tu. Kan? Ada satu revolusi yang menghasilkan satu benda dalam industri yang boleh menafaatkan industri tersebut. Okey, kemudian dia beralih kepada revolusi teknologi 2.0.
Masa ni munculnya di awal abad ke 20, lebih kurang akhir 1800 lah, lebih kurang 1870, masuk awal abad ke 20, dikenali sebagai revolusi teknologi industri. Ini penemuan tenaga elektrik. Ini dia dah jumpa tenaga elektrik. Daripada uap tu dia dah jumpa tenaga elektrik. Okey. Jadi banyaklah kita reka benda, kita dah boleh guna tenaga sebagai tenaga elektrik, kan, boleh menggerakkan suatu kereta ke, mesin dan sebagainya. Okey, tak ada soalan eh? Kalau ada soalan, terus tanya. Kemudian kita beralih kepada revolusi yang ketiga, iaitu revolusi teknologi 3.0. Terjadi lebih kurang tahun 1969. Kemunculan ni di akhir abad ke-20 juga. Teknologi digital serta internet. Sini bermulanya internet lah, kan. Berdasarkan sosiologi Inggeris, iaitu David Hilary yang mensepakkan revolusi ni, kan. Jadi revolusi ni terus berkembang maju lah, kan. Revolusi internet pada zaman dulu ni terus berkembang maju hinggalah sampai ke hari ni lah, revolusi 3.0 tu. Okey. Pusing saya sebab semua senyap aja, kan. Okey, bila masuk teknologi digital ni, kita nak cerita sedikitlah teknologi digital ni, kan. Teknologi revolusi 3.0 ni terjumpanya digital. Jadi untuk Malaysia sebenarnya digital ni hingga kini lah dia menjadi satu sumber penting kepada KDNK negara kita, kan. Ia menghasilkan lebih kurang, sedar tak sedar, dia menghasilkan lebih kurang US$3 trilion lah untuk pendapatan kita, pendapatan negara Malaysia. Dan 60% bidang digital menguasai dunia sekarang ni. 60% bidang digital menguasai dunia. 5% pertumbuhan tahunan, tiap-tiap tahun tumbuh 5% pertumbuhan tahunan ekonomi dalam bidang digital. So 5 juta akan kehilangan pekerjaan atau maknanya kalau kita tak pergi pada arah tu, ramai yang akan kehilangan pekerjaan. Pasal tak sekarang, kan, dah ramai yang hilang pekerjaan akibat daripada pergabungan dalam bidang digital ni, kan. Kebaikannya adalah 90% pengusaha ni beralih kepada perilanan digital. Macam MF Production ke siapa yang berada kat sini yang buat YouTube ni, kan. Sebenarnya kalau kita lebih explore mengenai bidang ni, kan, walaupun kita buat video sebagainya, tapi kita digitalize the video tersebut, lebih berguna tak, kan. Pendapatan kita lebih banyak di bidang periklanan sebenarnya. Okey. Sekarang ni pihak-pihak stesen TV apa semua pun dah mula tergugat dengan lahirnya YouTuber-YouTuber yang dahsyat-dahsyat sekarang ni, kan. Okey. Dan keenam adalah Malaysia ni nombor satu di Asia Tenggara. Nombor satu di Asia Tenggara dan nombor lima di dunia pengguna digital. Kenapa tak? Kita ni adalah nombor satu di Asia Tenggara dan nombor lima pengguna digital. Maknanya rugi kalau kita tak manfaatkan. Rugi kita tak manfaatkan keuntungan terhadap digitalization tu, kan. Sebab tu kita kena memahami digitalization tu, kan. Okey, bagi pengetahuan semua, digit ni kita kena faham juga. Bila orang cerita digital-digital ni apa benda, kan. Digital tu adalah daripada perkataan digit dah. Digitus ataupun jari-jari. Digitus tu adalah jari-jari. Kan, dulu kalau orang nak type, kan, pakai jari-jari, kan. So digitus tu adalah jari-jari untuk mengira diskrit.
terutama dalam teknologi pengkomputeran dan elektronik, di mana maklumat ditukarkan kepada bentuk penduaan sebagaimana dalam video digital. Kan, dulu kita buat video, kita rakam dalam bentuk analog dulu, sekarang dah video dalam bentuk digital dan kita boleh upload digital tersebut. Dulu audio dalam bentuk analog, sekarang kita dah digitalize audio tersebut, kita boleh buat panggilan. Betul tak? Sekarang kita dah boleh buat panggilan kan, macam sekarang kita boleh buat panggilan, betul tak? Guna satu sistem NCD ke apa semua, saya tak ingat dah. Kan, untuk kita boleh komunikasi melalui internet saja. Eh? Okey. Boleh faham situ? Jadi bila bercakap dengan teknologi digital ni, kita akan kena faham dia kesinambungan dengan teknologi internet. Dan apa itu internet? Internet ni adalah rangkaian yang luas yang menghubungkan komputer di seluruh dunia. Kan? Jadi melalui internet ni orang ramai boleh communicate, macam kita sekarang tengah communicate sekarang, boleh berkongsi maklumat dan walaupun kita duduk mana-mana pun kita boleh berkongsi maklumat. Betul tak? Jadi sebenarnya internet ni bermula pada tahun 1969. 1969 yang dikenali sebagai nama ARPANET. ARPANET. Jadi ARPANET ni adalah kaedah rangkaian tanpa pusat. Tak ada pusat. Ia boleh rangkai di mana-mana je. Rangkaian tu, networking tu berada di mana-mana. So teori dia teori queuing, maknanya tunggu, tunggu dah masuk, tunggu. So pertukaran switch, dia panggil switching. Pertukaran switch. Jadi pada tahun 1983, ARPANET ni menukar protokol daripada NCP kepada TCP/IP. Jadi tahun 1990 ke atas, ianya mula berkembang, maju sehinggalah hari ini. Tapi kita kena ingat, internet ni adalah satu budaya. Budayanya, penggunanya terus meningkat secara mendadak. Sehingga hari inilah, terus meningkat secara mendadak. Terutama zaman sekarang lah, melepasi zaman Gen X, Gen Y ni. Dan ia memberi kesan kepada ilmu dan perpustakaan di langit. Jadi dulu kita pergi baca buku, cari informasi di mana? Di perpustakaan, betul tak? Atau kita baca surat khabar. Sekarang ni kita tak beli dah surat khabar, kita baca semua di internet, betul tak? Sebab tu nak relate sikit, bila kita buat YouTube, kita buat apa yang orang cari. Sebab dia still, internet ni satu benda di mana satu tempat orang mencari. Orang mencari. So kalau kita buat drama ke sebagainya, kita kena cerita apa yang orang boleh cari dalam drama kita sebut. So the topic, the highlight topic tu mesti senang dicari lah. Dan kita kena tahu subtitle dan sebagainya lah, deskripsi yang panjang, supaya benda tu semua tersebar di internet. Okay, memudahkan enjin pencarian membantu kita. Boleh? Walaupun begitu, terdapat beberapa isu moral tentang internet. Jadi dia akan jadi satu bahan kontroversi, betul tak? Dia akan jadi akan berlaku curian identiti. Dia akan berlaku fitnah, sekarang kan dah banyak fitnah. Berlaku pelanggaran hak cipta, persebaran bahan-bahan lucah, so pembulian cyber dan sebagainya, betul tak? Jadi sebagai YouTuber, kita berhati-hati dan kita elakkan benda-benda yang menyalahi undang-undang tersebut. Sebab YouTube yang kita bina ni adalah perniagaan kita sendiri, adalah kedai kita sendiri, betul tak? Kita buka kedai kita sendiri, jangan letak, orang kata jangan letak tahi kat situ lah, betul tak? Tapi kita ada penyelesaiannya adalah dia ada akta dan undang-undang sendiri. So kita kena baca akta dan undang-undang, apa yang boleh buat, apa yang tak boleh buat. Dan satu lagi, kita kena kawal diri kita juga. Kita kena tahu mengawal diri kita juga. So semua yang buat YouTube kat sini adalah artis sebenarnya. Sedar tak sedar, artis. Bila kita artis, kita kena pandai mengawal diri kita. So kita kena tambah ilmu kita. Kita kena tambah ilmu. Sebab tu kita selalu datang sini. Saya pun tak pandai. Kita berbagi ilmu. Ada ilmu yang saya tak pandai, mungkin tuan-tuan kat sini pandai, boleh ajar saya. So kita berbagi-bagi ilmu saja kat sini. Betul tak?
kehidupan kita ni sentiasa mencari ilmu. Dan kita kena tambah firewall atau antivirus untuk membantu kita, sebab bila dah dunia tu dah globalization, dah teknologi internet ni. So salah satu penyelesaian ni kita kena tambah firewall atau antivirus. Dan yang paling penting sekali, kena elakkan ketagihan. Sedar tak sedar sekarang kan dah ada beberapa tempat di overseas kan dah buka tempat rehab lah. Tempat rehab dia panggil kita akan jadi satu penyakit zombie internet lah, macam itulah. Saya pun lupa zombie apa semua. Dia panggil zombie tu lah. Orang tu berubah ke alam lain sebab terlalu ekstrim sangat penggunaan dia kan. So kita kena pandai mengelakkan ketagihan tersebut. Dia macam dadah juga lah kan. Ada ubat-ubat kita digunakan untuk menyelesaikan masalah kita. Tapi bila kita overdose, macam panadol contohnya, kalau kita dah makan overdose, mungkin boleh jadi bengong juga kan? Okay. Dan last kali, kita guna platform yang diiktiraf lah. Okay? Itu beberapa tentang teknologi internet lah. Kemudian kita masuk kepada fasa teknologi yang terkini, iaitu yang kita kenali sekarang adalah revolusi teknologi 4.0. Okey. Ada soalan tak sampai ke sini? Jadi teknologi 4.0 ni, revolusi industri 4.0 yang terjadi pada awal abad ke-21 lah, merupakan sebuah revolusi di mana manusia ni telah menemukan pola baru dengan adanya kemajuan teknologi yang terjadi begitu cepat ni. Dia jumpa satu pola baru yang sehingga keadaan ni boleh mengacam juga pelbagai perusahaan yang lebih konvensional lah. Contohnya sekarang ni, kalau stesen TV sekarang ni agak tergugat dengan YouTuber lah, betul tak? Agak tergugat YouTuber. Cuma masalah kita sekarang, kita harus menangani YouTuber-YouTuber yang hantar program-program yang agak tidak mengarut kan. Jadi kita kena pandai pengawalan tersebut kan. Jadi berdasarkan pengalaman terdahulu, perkembangan industri yang ada telah makan banyak korban dan kemunduran dalam sektor. Jadi revolusi ini terus berkembang dan dia akan jadi, kita akan guna a lot of internet nanti. Kita akan guna semua benda, kita akan guna internet dah. Kita akan guna ke atas. Kan? Itulah revolusi 4.0. Jadi ini akan digunakan dia akan mengubah perspektif di mana ukuran perusahaan bukan lagi menjadi sebuah jaminan lah. Tetapi bagaimana sebuah perusahaan tu dapat adaptasikan dan memiliki sebuah kunci untuk menghasilkan satu keberhasilan untuk mencapai tujuan dan prestasi untuk kita. So kita kena manfaatkan benda ni. So berbagai teknologi baru yang tadinya tidak pernah terfikir sekarang dah muncul. Sedar tak sedar kita dah ada AI dah kan, artificial intelligence dah. Yang saya rasa kawan-kawan kat sini ada guna ke tak? Kita ada banyak artificial intelligence yang kita boleh guna untuk membuat YouTube kita. Yang tu saya dah bahaskan dalam kelas-kelas yang lepas. Tapi untuk yang ini kita just nak tahu tentang revolusi teknologi saja. Revolusi teknologi yang keempat ni, disingkat dengan IR 4.0 ni, merupakan puncak kepada revolusi industri di mana terlahirnya teknologi digital yang mampat lah. Dan jadi manusia tu akan terkunci dengan terpaksa menggunakannya lah. Dah tak boleh dah. Kalau tak ada wifi ke tak ada handphone, dah tak boleh hidup dah sekarang ni. Betul tak? Okey. Bila 4.0, kita akan pergi pada satu revolusi. Selepas ni kita akan pergi pada satu revolusi dipanggil revolusi teknologi 5.0. Tapi dia masih dalam prediksi lah. Dia predik lagi revolusi ni. Sehingga saat ni kita dah melihat revolusi 1.0 yang adanya era kebangkitan mesin dan 2.0 di mana era kebangkitan
transport atau automation, dan revolusi 3.0 banyakkannya guna komputer, baru start guna komputer, dan 4.0 kita dah gunakan internet sepenuhnya, betul tak? Kan? Cuma dalam sudut prediksi ni, ramai yang menjangka bahawa akan datang revolusi ni akan lebih pada AI atau artificial technology, artificial intelligence, yang lebih kata kebangkitan era society. Saya yakin, tak tahulah, saya rasa kita boleh berbahas juga di sini, di mana sekarang pun, maknanya society sekarang kan macam dah menolak politician, betul tak? Dia akan hidup dalam satu society baru, betul tak? Dia akan menolak ketua-ketua, dia akan ada satu society yang akan membantu diri. Katalah sekarang pun dah ada, kalau bencana alam ada society juga yang akan membantu. Dia tak tunggu dah ketua-ketua yang mesti bercakap-cakap saja. Dia nak satu movement, dia ada satu kumpulan yang akan terus bergerak dan menyelesaikan masalah dia. So ini adalah antara yang diprediksikan, dan banyak lagi lah prediction. So saya tak nak bincangkan panjang lebar, just nak bagi tahu asas dia lah, asas dia saja. Okay, siapa kat sini pernah dengar web 3.0? Tak pernah. Siapa pernah dengar web 3.0? Jadi apakah itu web 3.0? Jadi malam ni kita nak bagi pengenalan je. Kita nak bagi minda kita terbuka sikit je. Kemudian bila dah pandai, mungkin orang lain pun boleh bahaskan saya, bila baru kita seronok kan. Jadi web 3.0 ni adalah generasi ketiga. Web generasi ketiga. Dalam perkhidmatan internet ni, iaitu untuk tapak web dan aplikasi dia, dan dia ada satu generasi baru. Web 3.0 ni adalah satu generasi baru yang akan menumpukan kepada penggunaan yang berasaskan mesin, AI lah, berasaskan mesin, tentang data untuk menyediakan web dipacu oleh data dengan lebih sistematik. Dia ada satu sistem yang memacukan data tersebut. Dia dah reka satu, kalau kita kata macam reka robot lah kan, dia ada satu otak baru yang mengawal benda ni kan. Kita nak buat kan, dah ada, kalau kita nak buat video kita masuk sikit-sikit, dia dah susun jadi satu video, betul tak? Itu artificial technology lah. Kan dah ada yang terbaru sekarang kan, kalau masuk kelas-kelas yang lama, saya dah tunjuk cara kita boleh curi apa yang orang keluar daripada YouTube tu. Di cerita-cerita YouTube, kita boleh copy ayat yang dia cerita sebut, dan kita boleh masuk dalam satu AI, dan AI tersebut akan tukar ayat dia, dan kita akan masuk AI baru pula untuk translate dia ke bahasa Malaysia pula, betul tak? Jadi teknologi ni kita kena cepat tahu ada kegunaan untuk kita. Okay, boleh faham tak itu tentang web 3.0? Kemudian kita masuk kepada metaverse. Siapa pernah dengar tentang metaverse? Pernah dengar tak bunyi metaverse? Tak ada yang ke? Pernah dengar? Pernah dengar? Tak apa pernah. Apa yang faham tentang metaverse sebenarnya? Tadi web kan, web 3.0 dah faham kan, web 3.0. sekarang ni metaverse, yang tu web ni metaverse. Kata metaverse ni adalah dunia maya, 3D lah, dunia maya kan. Orang main yang pakai tu, yang pakai 3D apa semua tu kan, kan dia boleh masuk ke dunia maya tu kan. Faham tak? Metaverse ni adalah dunia maya, terutamanya dalam permainan video game lah kan. So dia menggambarkan satu alam lain. Jadi sekarang ni kalau orang dah tak ada isteri, boleh buat isteri baru. Kan, isteri robot. Orang nak pergi berjalan ke Amerika ke mana, COVID apa semua pun, dia pakai alat tu je kan. Terus pergi ke sana dalam dunia maya. Inilah metaverse. Kan?
Jadi apakah metaverse itu? Walaupun web 3.0 terutamanya mengenai siapa yang akan memiliki dan mengawal internet esok, metaverse ni tertumpu pada cara penggunaan yang akan mengalami internet pada masa hadapan. Penggunaan inilah pada masa kini kebanyakan kita tengah-tengah banyak berinovasi tentang tapak web dan APM melalui skrin komputer, telefon pintar dan tablet. Jadi benda-benda ni semua cara nak mudah nak faham ya adalah metaverse ni satu alam yang dia cipta lah. Metaverse ni satu alam yang tengah ada dah orang cipta dah metaverse. Alam lain. Sekarang orang dah cipta dah Putrajaya baru. Pernah dengar tak? Dia dah cipta dah Putrajaya baru. Dia dah cipta dah Kuala Terengganu baru. Dah ada dah. Dah ada macam tu dah. Orang dah berjual beli dah pula. Kan kita boleh beli dah tapak kat dalam sana kan. Okay. Dan menggunakan web 3.0, metaverse ni parking kat sana. So boleh faham tak? Faham asas-asas dah lah kan. Jadi bila kita dah faham web 3.0 dengan metaverse, so pernah dengar tak satu benda yang dipanggil NFT? NFT, kat tangan tak? Siapa yang tahu tentang NFT? Non-fungible token. Fungus sebenarnya tu macam fungus tapi fungible token. So ini adalah token yang tidak boleh digunakan. Token yang tak boleh digunakan tapi ada nilai. Token tidak boleh digunakan adalah unit data yang tidak boleh ditukar, yang disimpan dalam rantaian blockchain lah. Disimpan dalam blockchain. Satu bentuk ledger tu, yang satu bentuk ledger digital yang boleh diperdagangkan. So sejenis unit data NFT mungkin dikaitkan dengan file digital seperti foto, video dan audio. Kan? Orang dah jual dah kan ni gambar-gambar, ada gambar monkey hari tu berapa juta orang jual kan. Kalau kita pergi tengok, orang dah berniaga benda-benda macam tu dah. Di alam gaib ni kan. Alam gaib lagi, ni alam gaib lagi. Sebab tak lama lagi baru kita pergi ke alam tersebut. Kan? Ni alam baru dah ni. Kan? Web 3.0, kemudian kita kan ni kita dah masuk pada NFT. Ya? Yeah? Jadi NFT cryptocurrency, pernah dengar tak? NFT cryptocurrency ni adalah token tak boleh tukar, dia ubah ni. Adalah aset digital. Dia dalam bentuk currency ni tak boleh ditukar. Dia unik dan mewakili pemilikan item. Jadi sekarang ni orang bila dia dah ada duit cara lain dah. Cara lain dalam bentuk digitalist dinamakan duit tersebut kan. So dia mewakili pemilikan kita. Pemilikan sebenar, tapi benda tu di alam maya tapi memiliki sebenar seperti seni, klik-klik video, klik muzik. Sebab tu kita buat video muzik apa semua ni, nanti kita boleh jual kat sana sebenarnya. Kan? It's a process lah, nanti kita boleh jual kat sana. Tak lama lagi laku lah, akan datang lah kan. So NFT ni menggunakan teknologi blockchain yang sama dengan menguasai mata wang kripto. Tapi dia bukan mata wang, dia bukan mata wang duit sekarang ni, dia mata wang kripto yang laku dekat alam web 3.0 kan, laku alam tersebut lah. Jadi apakah sebenarnya NFT ni? Ia adalah satu token dalam bentuk digital. Selalunya dibeli dengan mata wang maya. Mata wang internet lah kan. Maya. Yang merekodkan pemilikan aset unit. So dia ada satu sistem yang boleh macam bank kita, dia kita ada satu bank account. Macam ni nampak duit kita macam tu ada berapa kan. So kita boleh beli NFT ni dalam pasaran, dalam talian seperti OpenSea kan. Satu koleksi daripada Clark Yacht Board Ape mempunyai volume dagangan harian 3 juta dah sekarang ni. Bila statistik terbaru lah daripada Clark Yacht Board Ape. Ada gambar monyet tu kan yang orang tengah berjual juta-juta tu kan. So hasil dagangan harian dia sekarang ni dah 3 juta tu. 3 juta sehari
kan sehari. Okey, salam Kak Oya. Itu NFT. Saya rasa memang tenganga-nganga semua, tapi tak apa. Kita just nak dapat dengar je perkataan-perkataan ni dulu, kemudian kita boleh research balik pun tak apa, kan? Dan akhir sekali saya nak pergi pada blockchain. Jadi blockchain ni adalah satu sistem merekod maklumat. Satu sistem merekod maklumat dengan cara menyukarkan atau mustahilkan untuk kita boleh tukar. Jadi orang tak boleh tinggi kita lah. Orang tak boleh tukar kod tu kita punya. Tu dia macam orang susah nak hack lah. Kalau orang biasa main cryptocurrency apa semua ni, dia ada hard disk lain, tahu tak? Dia akan ambil benda tu daripada internet, simpan dalam hard disk dia. So benda tu tak ada dah dalam internet, dia berada dalam hard disk dia. Bila nak melakukan jualan apa semua, macam kad ATM card kita tu, ATM card kita tu, katalah kita beli duit, kita ada ATM card kita ni ada 10 ribu. So kita plug in, keluar daripada internet, simpan dalam kita punya hard drive. Dan bila kita nak beli barang, kita cocok balik, bayar. Kita keluarkan, kata kita nak keluarkan 1,000, kita keluarkan 1,000. Kemudian kita baki kita dah 9,000. Mana kita boleh perdagangkan 1,000 tu. Kemudian kita cabut balik, duit kita, baki kita baru 9,000 kat dalam ni. Faham tak? Sama juga kalau orang nak buat bayaran apa semua pun macam tu juga. Kita cocok je, kita masukkan duit kita dalam ni, boleh simpan. Okay? Jadi blockchain adalah sistem merekod maklumat dengan cara menyukarkan atau memustahilkan untuk menukar, menggodam atau menipu sistem. Blockchain pada asasnya adalah ledger digital transaksi yang duplikasikan dan diedar ke keseluruhan rangkaian sistem komputer melalui blockchain. Jadi teknologi blockchain ini boleh digunakan untuk mencipta sistem ledger tetap awam, telus untuk menyusun data jualan, menjejak pengguna digital dan pembayaran kepada pencipta kandungan seperti penggunaan wireless atau pemuzik. Contoh blockchain adalah macam Bitcoin ataupun Ethereum. Dengar tak? Adalah contoh blockchain yang popular. Semua orang dibenarkan untuk menyambung ke blockchain dan berusniaga kepada mereka. Jadi kenapa saya tunjuk hari ni benda-benda macam pelik dan tak masuk akal ni, kan sebenarnya benda ni dah wujud. Jadi bila kita tak ada asas kepada benda macam ni, kita lebih terdedah kepada penipuan. Betul tak? Kalau kita tak faham benda-benda ni, kita lebih terdedah kepada penipuan di alam cyber. Orang boleh tipu kita, belilah Bitcoin ni bagus dan sebagainya. Orang boleh tipu macam-macam pada kita. Sebab tu ilmu tu sangat penting. Betul tak? Ilmu tu sangat penting. Jadi orang mari jumpa, dia kata bagus main ni apa semua, boleh jadi kaya lah apa semua. Ilmu tu, so kita boleh faham benda ni. Benda ni wujud, tapi kadang ada penyalahgunaan terhadap benda tersebut. So kita kena explore dan kita kena ada ilmu. Contohnya macam kita buat YouTube lah, betul kita buat YouTube, tapi kita kena ada ilmu untuk membuat YouTube tersebut. Betul tak? Jadi itu saja yang saya nak cerita pada malam ni. So kita buka pada soalan. Kalau ada siapa-apa ada soalan. Setakat ni okey tu. Masih lagi pening lagi tu. Tentang yang apa NFT tu. Pernah dengar sebenarnya, pernah dengar sebelum ni, cuma memang okay. Tak faham. Jadi itulah. Jadi nampak sikitlah bila tuan cerita gini. Saya cerita tu kira asas jelah. So kita sekurang-kurangnya kita boleh dengar perkataan tu pun okey dah. Betul tak? Betul. Bila kita dah boleh dengar perkataan sebut, kita mungkin boleh buat research dan sebagainya. Dan benda-benda ni memang kita kena mendahului dengan ilmu lah, kan. Dan saya pun masih dalam pembelajaran. Dan saya harap kalau ada masing-masing dah boleh belajar benda ni, mungkin boleh berbagi ilmu sama kita, supaya kawan-kawan kita boleh manfaat kepada orang lain jugalah, kan.
Sebab banyak orang yang lebih pandai daripada kita. Bila kita nak tahu kita tak pandai, dia orang boleh tipu kita dah. Ya? Sebab tu dalam agama kita mewajib kita belajar ilmu ni non-stop. Kan? Ilmu tu akan menaikkan darjat kita. Dan bila kita ada ilmu tu, kita tahu nak guna benda ni, dia memang ada baik buruk dia, tapi kita boleh guna untuk kebaikan. Betul tak? Betul, betul. Okey, saya buka untuk soalan. Kalau ada apa-apa soalan. Dekat chat ni saya ada letak link kepada grup kita. Grup rasmi Persatuan YouTuber Malaysia, kan? Dan saya harap ramailah sahabat-sahabat di sini boleh memberitahu orang luar bahawa kita ada Persatuan YouTuber Malaysia yang berdaftar. Bukan kata ahli kita hebat apa semua, tak. Cuma kita nak biar bersama-sama kita duduk dalam satu rangkaian supaya kita dapat berbagi ilmu dan bersilaturahim. Betul tak? Jadi boleh ajak kawan-kawan ramai-ramai, boleh join kita, kan? Cuma je lah. Percuma je. Percuma je, percuma. Tak payah bayar. Oh. Dan kita juga ada kelas percuma selama 5 hari. 5 hari semua boleh daftar. Siapa nak daftar 5 hari, ditaja oleh pihak TMB. Khusus tentang YouTube video production for future business. Sebab kita nak tunjuk future business tu macam mana, kan? Okay. Kerana kita nak pergi pada teknologi-teknologi yang baru, penggunaan AI dan sebagainya. Oh, Azli, COVID ya, Azli? Ramai kena COVID. Macam mana keadaan sekarang, Azli? Dah berapa hari dah COVID-nya? Dengar. Saya cakap. Dengar. Hari Rabu. Hari Rabu lepas kan? Dah okey dah ni. Rasa dia macam mana? Boleh share sikit? Dia batuk tu je yang tak tahan sikit. Yang lain okey. Saya tak demam. Tapi batuk dengan kahak tu, yang lain okey. Abang merokok ke tak? Tak, saya tak merokok. Oh, kalau saya lagi teruk dah kot kalau kena. Tapi dia perik kan sekarang? Rasa perik lah. Tekak sakit lah. Tapi saya ada booster lah. Okey. Agaknya Azrai lagi teruk dulu hari tu kan. Sebab dia awal-awal. Tak ada simptom pun saya. Tak ada simptom lah? Tak ada simptom saya. Saya dah 3 kali dah kena COVID ni. Semua tak ada simptom. Kebal lah. Kira pembawa ni, kira kalau zaman dulu HIV tu pembawa lah ni kira. Tak tahu dah. Sebab walaupun apa ni? Walaupun tu pun kerja juga kan? Betul. Abang Jamil kita ni pengarah filem dan penulis skrip, boleh berkongsi ke sikit Abang Jamil? Mungkin sahabat-sahabat kita nak tahu sedikit tentang industri kita. Abang Jamil? Ya. Okay. Industri ni terpulang gantung pada station lah. Kalau station mau, tapi sebenarnya saya pun nak cuba divert ke YouTube tu. Sebab orang yang senang tu orang yang ada channel tu. Betul bang, betul. Kalau tak ada channel, kalau itu yang bila tengok kata masa depan tu kan, masa depan kita, masa depan sebab orang sekarang ni channel dia boleh tengok TV, boleh tengok dekat handphone pun boleh. Betul. So bila dia tengok dia boleh tengok kat handphone, maksudnya dia ada kuasa untuk memilih. Bila kuasa memilih tu, itu yang kata tadi tu, kalau kata kita boleh buat konten yang bagus, maknanya kita boleh menarik penonton kan. Tapi macam biar katalah kita kena tahu apa yang
apa yang penonton penonton mahu. Kena kenal pasti benda tu lah. Betul. Kalau kita kita kalau kita tahu apa yang penonton mahu, memang memang buat duit lah kita. Tapi saya saya ada upload apa ni drama drama yang saya buat dekat stesen tu. Cuma saya nak komen sikit lah bang. Ah. Abang patut tak payah letak yang kita letak tu yang pet TV sebelum TV tu. Ah iyalah. Tapi tu pasal copy terus je. Upload terus je. Tak ada edit, tak edit lah. Nanti yang akan datang kena edit lah. Ha, kena edit buang yang depan tu sebab penonton ni the first 5 second tu yang penting. Yalah. Macam dia, kita dia panggil hook kan. Hook dia that, nak that tunggu hook tu yang penting. Jadi bila saya tengok viewer tu bila dia start tengok tok benda tu kosong warna-warni keluar kan. Hmm. Rancangan sebelum rancangan tu dia akan tunggu 10 second tu dia akan skip tak. Dia boring tak? Ah ha, saya rasa di situ ada. Ha. Yalah, macamnya kena rasanya kena edit. Kalau kita edit sikit mungkin kita boleh potong-potong, mungkin boleh buat episoding ke kan. Yalah. Dia ha, dan dia terlalu panjang. Dia terlalu panjang. Dia nak tunggu boleh sampai ke? Nak tunggu. Ada orang nak tunggu sampai dulu. Nak tunggu sampai 2 jam tu dia tak ada masa lah. Ha. Sebab view dia kalau, dia counted by penuh view. So kita punya view tu jadi pendek lah kalau orang tonton sejam. Tapi video kita 2 jam, dari mananya kita dapat separuh je lah. Dia patut kena buat sini. Average tontonan kita jadi kecil lah. Oh. Sebab tu saya nasihatkan pada orang baru ni biar buat pendek-pendek dulu supaya orang boleh tonton sampai habis supaya kita dapat dia tu kalau sesuai beberapa minit panjang beberapa minit video kita kan, kalau paling panjang beberapa minit susah nak cakap buat bila kita dah ada pengikut sendiri, mungkin pengikut kita suka tengok video panjang tak ada masalah, cuma peringkat awal ni tu. Mereka awalnya tu kan, sebab kita nak minta bantuan YouTube. Macam saya pun saya dapat duit banyak daripada bantuan YouTube suggest video saya. Oh. Jadi bila kita dapat disuggestkan video tersebut, dia YouTube akan sebarkan dalam 100,000. Jadi banyaklah orang tengok lah tak? Tapi untuk dia menyebarkan tersebut, algoritma dia akan baca kita punya view. Dia akan tengok kita punya view tu. Kalau kita punya video, kalau kita buat video 10 minit, orang tengok 5 minit, dikira separuh je lah kita dapat point dia. Sebab tu saya lebih suka buat video 3 minit ke 5 minit je. Jadi biar dapat tontonan tu hampir 70%, 80% pun dah alhamdulillah lah. Kan? So dia tengok macam menarik, ramai orang tengok sampai habis cerita kita. So dia akan tolong pasarkan lagi. Oh ya ke? Tanya sikit cikgu. Ya ya. Dia kalau macam kita dia nak masuk rate masuk 1000 tu dia memang susah sikitlah. Ya. Yeah. 1000 tu dia macam dia buka pula dah. Dia cik dia buka. Sebab gini, dia the process before monetization tu, dia nak kita genuine organic punya view memang susah sebab kita nak genuine kita nak bina satu community kita sendiri. Kita tak fikir orang lain nak tonton, kita fikir penonton kita yang berminat tu. Sebab tu kita kena menyediakan satu community, satu video yang kita ada community kita yang tonton. Dia macam kita tengok dia bila kita sampai 1000 pergi ke 10000 tu, bila sampai 10000 tu dia macam buka pula lah. Ya, dia akan tolong lagi. Dia macam dia buka kita punya liputan. Ha betul. Bukan dia buka, dia suggest video kita kepada orang lain lagi. Ha. Sebab tu mula-mula start buat ni kita kena customize yang saya ajar tu, customization tu kena betul. Kan? Dan memang kita punya tapak dalam YouTube channel tu memang khas untuk benda tu je. Jangan rojak. Walaupun lambat naik pun dia akan, lepas naik nanti dia akan meletup. Jangan bimbang.
Walaupun tak ramai pun tapi view kita, sebab lepas ni kita dibayar mengikut view. Dia macam kita guna speed tu, dia kira satu view juga. Kalau speed laju. Macam mana? Kalau kita guna speed kan, dia speed dalam YouTube dia ada speed dia. Ah, dia kira, dia kira okey. Dia, oh, dia kira juga. Ah, dia kira, dia kira, dia kira tontonan sampai habis je. Satu lagi dia bayar tu, dia bayar macam mana? Kita sampai berapa ribu dia bayar? Saya tengok sejuta pun baru 1,600 dia bayar Malaysia tak? Eh tak, dia bergantung kepada kategori, kepada penaja yang memasuki tajaan dalam 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 kita punya slot. So far dalam Malaysia ni education yang paling mahal sekali bayar daripada hiburan. Dia macam pembayaran dia tu, dia kita tahu melalui email dia hantar tak? Kau macam mana? Dia macam ni, bila kita dah sampai ke 1000 subscriber nanti, kita dah sampai kepada 4000 tontonan nanti, kita dah boleh monetize kan? Okay. Bila kita dah boleh monetize nanti, kita akan pergi pada, kita akan register dengan ad dia, Google AdSense. Kat sana nanti kita kena masukkan nombor akaun dan sebagainya, alamat kita, nombor kita, nombor bank dan sebagainya lah. Banyaklah proses tu. Jadi akan hantar proses satu sekarang ni, proses sekarang ni kita kena dapat 1000 subscriber dulu lah. Ya, yeah, ya. Yeah. Dia ada proses lepas tu lah kan. Dia akan bagi, dia panggil YouTube Partner Program. Bila kita jadi partner dengan dia, kita ada satu akaun lain yang dia ada satu akaun pembayaran untuk kita. Kat situ nanti kita akan terima pembayaran kat situ. Kita boleh tengoklah statistik nanti. Dia terperinci statistik dia. Video mana bayar mahal, video mana bayar murah. Bayaran daripada negara mana. Cuma saya tengok juga dia macam betul lah kata tadi. Dia masalah pertama tu memang penting lah. Terutama kita nak buat banner kat depan tu. Banner betul. Tu buka YouTube tu dia tengok thumbnail, thumbnail. Dia panggil thumbnail. Thumbnail lah. Haa. Waktu kena cikgu kena buat kerusuh sah. Thumbnail. Kerusuh banner tu macam mana dia ulang kita tengok. Masuk ke lah. Ada dah cerita pasal thumbnail, cuma mungkin tak ustaz tak masuk kelas saya dulu kan. Haa betul. Okay. Ya kalau bidang saya ni dia lebih pada isu ha. Nama orang tu kita pergunakan nama tu dia boleh naik view lah. Betul. Betul. Yang nasib baik pula Malaysia ni kalau bidang agama ni biasa dia tak buat, dia copyright ni dia boleh buat sendiri. Di video dia. Dia copyright ni macam ni. Kalau kita curi video dia, dia boleh tahu dia nak strike copyright ke tak. Contohnya macam ni, katalah video saya Ustaz Fendi ambil. Sebenarnya dalam saya punya YouTube tu dia dah tulis dah. Oh, Ustaz Fendi ambil. So saya apa tindakan saya? Oh dia detect. Dia boleh detect. Itu yang kita belajar tadi, metaverse lah apa semua, web apa semua, teknologi baru, blockchain apa semua. So ni ke arah teknologi baru sekarang. Ni dia dah ada benda-benda macam tu. Maknanya siapa yang hantar dulu, dia memiliki authorization, dia memiliki hak cipta. Ada. Macam saudara Zuki yang gitu kan. Dia buat video kan, dia shooting dekat rumah saya itu, video nyanyi lagu baru kumpulan Desire. Jadi bila dia upload lagu tersebut, bila dia upload video tersebut, video tu menjadi hak milik dia. Video tu automatically jadi hak milik dia. Jadi sesiapa yang curi video tersebut, dia boleh tumpang. Dia boleh tumpang rezeki ke, ataupun dia boleh padamkan orang untuk orang lain punya video pun boleh. So dia ada option lah.
Tapi dalam YouTube ni kalau kita react kepada pada orang tak ada masalah kot. Dia panggil dalam dalam fair use. Fair use kita boleh react lah macam Ustaz Fendi buat sekarang ni, more to reaction sikit kan. Just kita tolong promote orang tu sikit, mungkin orang tu tak tak setakat ni tak pernah kena apa-apa kan. Tak, oh, setakat ni tak kena. Sebab aku... sebab cara Ustaz Fendi sebenarnya mempromotkan orang lain. Bukan nak curi video dia, kita kita promotkan dia. Betul tak? Ya, ya, betul betul. Ah betul. Sebab tapi sebab tu kita kena kreditkan dia. Kita kena bagi tahu dia siapa. Biasa orang dah kenal dia dah, tapi dalam deskripsi tu kita tulis dia. Kan? Dan kita dalam deskripsi tu kita boleh tahu alias, tahu dia punya dia punya web page, dia punya YouTube punya channel. Dalam kita taik kat description tu, deskripsi tu, eh. Kita boleh boleh buat alias, tulis dia punya channel. Dan kita pun kena kena subscribe lah channel dia kan. Menghargai lah. Hargai dia. Kita pun bagi tahu dia pun lagi bagus sebenarnya kan. Mungkin dia boleh membantu kita. Kan? Yang tu lagi bagus sebenarnya kan. Dan kita pun tontonlah video dia juga kan, bantu. Jadi dia akan lebih sukalah kan. Dia nak nak cari pengaruh ni, eh payuh juga sekarang tau. Kecuali macam kita buat kerusuh ke, kita kena macam kena ada nak nak bina pengaruh tu. Dia macam ni kan. Dia bila kita buka channel ni sebenarnya membuka saluran YouTube adalah membuka satu perniagaan sebenarnya. Membuka satu kedai. Jadi kita akan jadi satu usahawan sebenarnya. Bila usahawan, kita kena ada pemikiran usahawan di mana kita meminimalkan risiko. Usahawan ni dia akan dia tak akan cakap masalah saja. Dia akan cakap cabaran saja. Betul tak? Sebab setiap masa bila kita membuka perniagaan ni, kita buka YouTube pun sama, kita akan menghadapi pelbagai cabaran. So kita akan menyelesaikan masalah, cuba yang ni, cuba yang ni, betul tak? Betul betul. Jadi kena... jadi kita kita kena ada satu apa yang kita ajar kat sini. Kita nak kita nak motivate kepada semua, termasuk saya cakap ni untuk diri saya sendiri juga. Jadi kita 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 buka perniagaan kita tak? Kita kena jaga betul-betul perniagaan kita. So kita kena kita kena belajar ilmu-ilmu perniagaan tersebut, kan? Ilmu perniagaan yang tak boleh feras, kena, kena ada strategi sebagainya, kena ada networking macam kita tengah buat sekarang ni kan. Saya rasa dia macam kena jadi muka tak malu lah sikit. Loh, kita bukan muka tak malu tak apa. Ini ini adalah perniagaan. Kita kita anggap perniagaan tu ibadah, tahu tak? Ya. Kalau kata Ustaz Azhar Idrus malu, dia tak dia tak pergi ceramah dah. Tapi untuk sampai ke ibadah tersebut, dia kena pergi ceramah. Yalah, macam kita, kita macam kita juga bila lah. Kita ada ilmu, sesuatu ilmu, kalau kita malu, kita tak boleh menyampaikan ilmu tersebut. Betul tak? So kita kena kena bertempat lah. Kecuali kita kita sampai ke ilmu sambil berbogel, lain lah kan. Dia dah jadi lain. Dia macam kita jual produk. Maknanya kita pergi tu tempat, tak kira lah customer tu nak tak beli, kita kena, maknanya kita kena push, kena promosi ke dia lah. Betul. Kita kena belajar lah tengok prospectus. Kita contoh itu kata ilmu-ilmu perniagaan tu, kita kena banyak belajar lah suat suat analisis dan sebagainya. Kita kan. Macam ni boleh guna lah. Cikgu, kita macam kita tengok kata bidang kita kata kereta lah contoh lah. Kita masuk link-link yang ada kereta, lepas tu kita, di ruang komen tu kita promosi video kita. Berkesan. Jangan promosi video kita. Tak berkesan kita kan? Dia tak boleh. Kita kita, kita komen video dia. Kita komen video dia. Kita 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 bukan promosi dia, automatically bila kita dah masuk tu kita akan lepak bersama-sama dia, tahu tak? Berlepak kita kita pergi ke komuniti dia. Dan berapa ahli dari komuniti dia suka dengan perbahasan kita, mungkin akan join kita. Dia akan jadi macam tu. Oh, kaedah gitu eh. Kaedah gitu. Dia dia macam macam kita main TikTok juga, main TikTok ke kita main Facebook ke, kalau kita tak aktif dia tak akan naik, tahu tak? Dia akan turun. Sama juga dengan YouTube. Sebab tu saya cakap ahli YouTube, kalau boleh baru-baru je, tiap-tiap hari satu video kena masuk. Betul tak?
Okey. Betul tak Abang Zuki, bila kita tak video lama tak masuk, dia turun kan? Betul tak? Betul tak Abang Zuki? Betul. Sebab tu cakap tiap-tiap hari masukkan video tu. Masukkan video. Dia macam kita tak ingat ke dia lah. Perniagaan ni dia macam ni. Bila kita buka perniagaan, contohnya kita jual burger. Kita buka kedai jual burger, tiba-tiba esok kita tutup. Lusa kita tutup. Tulat kita buka balik. Sebab pembeli okay, dia lalu tengok kedai tu tutup. Kedai tu buka. Kan? Mungkin dia lalu kali pertama dia bukan nak beli lagi. Kali kedua bukan nak beli lagi. Tapi kalau kita sia-sia ada, mungkin dia akan beli. Betul tak? Jadi bila kita buka kedai, kita tak semestinya semua yang lalu tu akan beli. Tapi semua yang lalu tu, kita telah promosikan kedai kita. Betul tak? Yalah, betul lah. Itu kata kita, saya harap semua sini pun kita boleh berfikiran cara, berfikiran ala entrepreneur lah kan. Sebab masing-masing di sini memiliki perniagaan sendiri. Betul tak? Sedar tak sedar, semua yang berada di sini memiliki perniagaan sendiri, iaitu YouTube. Cuma di kesempatan ni, kalau boleh, kesempatan ini, YouTube account yang sama kita tu, kita ada dah satu saluran YouTube. Kita buka lagi beberapa saluran YouTube. Maknanya kita buka lagi beberapa kedai lain yang berlainan genre, berlainan niche. Kita cuba berniaga lain. Jadi mungkin boleh memberi kita kesempatan-kesempatan lain. Boleh tengok video-video kita yang minggu-minggu lepas, bagaimana cara nak buat video-video tersebut. Jadi peluang-peluang kita tu lebih banyak lagi lah. Dia letihnya untuk perniagaan ni, letihnya untuk 2-3 tahun permulaan ni lah kan, untuk membina perniagaan tersebut tu. Padahal dah lama okey lah kan. Dah lama boleh lepak, duit masuk tiap bulan, okey lah. Bukan kaya tapi duit masuk tiap bulan tu, kira pencen awal lah kita, betul tak? Dia kita upload saja tu, dia tolong detect ke copyright tu? Ya. Dia memang sistem dia senang. Sebab tu apa yang saya ajar tadi yang mengenai web 3.0 apa semua tadi kan, kita nak menunjukkan sistem akan datang ni. Bila kita letak je dekat awan sana, kita letak dulu, kita punya. Siapa yang cepat letak? Sekarang ni kan yang dekat NFT tu, dia orang jual gambar monkey bodoh tu berjuta-juta orang beli kan. Memang tak faham lah saya, tapi memang ada pembeli. Tapi dia bukan beli dengan duit ni, dia pakai duit Bitcoin lah kan. Cuma kita kalau tak pandai jangan buat lagi, kita belajar lah, kita mahirkan diri dulu. Cuma asasnya nak bagi tahu akan datang, kita sedang membina suatu benda untuk kita boleh perniagakan akan datang. Waktu teknologi yang saya cerita tadi, teknologi akan datang tu, kita kena faham dah. Kita kena adaptasi dah sikit-sikit. Oh ni kenapa ni NFT, oh ni Bitcoin, blockchain, web 3.0 tu apa, kan? Tiba-tiba rasa lapar bila dengar cikgu sebut burger. Rasul dah join grup kita ke WhatsApp? So? Apa? Dah join dah. Alhamdulillah. Okay. Yang... yang 5 hari tu macam mana cikgu? Yang 5 hari tu, 5 hari tu memang boleh daftar dia. Nanti saya letak dalam grup tersebut, saya akan letak link dia lah, link pendaftaran dia. Dah daftar dah, saya dah isi dah, cuma itulah, nak kena isi balik ke? Dah tak payah, dia akan, sebab sekarang ni kita baru batch pertama. Saya rasa Abah Jamil yang masuk batch pertama kan? Betul tak Abah Jamil?
Siti tak dapat kan? Saya orang pertama. Orang pertama. Dan saya dah dapat panggilan dapat kan? Dapat email lah. Okey. Kalau tak dapat email maksudnya tak berjaya tu. Kalau tak dapat email tak berjaya. Mungkin selepas tu lah sebab kita ada sekarang lebih kurang 100 lebih orang tak? Macam Abang Jamin ni dia orang awal lagi lah kan? Oh macam tu, faham. Maknanya kalau dah register okey lah. Siti Afiqah tak tahu dapat join ya, Siti. Sebab yang susahnya bila kita dah hantar nama tu yang lulus ni, dia tak boleh tukar orang lain. Itu susahnya kan. Kau boleh tukar orang lain kau senang juga kan. Tapi tak apa, boleh daftar dan kita akan susun tu lah. Pihak dia akan susunnya, saya mengajar je. Kan? Siti dah dapat email tapi tak boleh sertai ya? Saya rasa Siti masuk aje lah kan. Masuk lepas tu pagi on je gitu kan. Macam tu je lah kan, macam saya cakap dengan Abang Zuki tu lah. Masuk je lah on kan. Jangan bising-bising. Jangan bising-bising. Kalau orang tanya cakap line tak elok. Tapi kena isilah form dia semua tu. Form kehadiran tu. Saya rasa Siti baik join juga. Baik join untuk ni lah kelas ni. Kan, dapat CJ. Sebab nak masuk balik tu dia akan tengok bila kita reject tu nak masuk balik kelas tu agak sukar. Sebab yang ni memang straight sikit lah. Dia apa sebab TNB buat benda tu? CSR ke? Sebelum ni memang HRDF buat. HRDF memang bayar mahal lah kalau untuk pengajar semua. Cuma yang baru ni dia kajian minta tolong GLC supaya sponsorkan kelas-kelas kan. Jadi ini ada insentif TMB lah kita dapatnya. Atas. Jadi bila TMB ni dia tak ada, dia lain sikit lah, bukan macam HRDF kan. Tapi dia straight sikit lah, macam HRDF tak dapat masuk yang ni, kita masuk kelas lain. Yang ni tak boleh, yang ni dah masuk kelas ni, nanti kelas lain pun tak boleh masuk. Tu agak sukar bila kita dah hantar nama tu kan. Cuma bila dah masuk kelas dia nanti, mungkin ada faedah-faedah yang dia akan boleh bagi nanti kan. Sebab program ni dalam keusahawanan, mungkin geran ke apa semua ke, kita wallahualam. Saya pun tak jamin lah kan. Mungkin ada loan ke apa. Sebab TMB lagi power sebab dia own dia punya duit sendiri kan. Dia bukan duit kerajaan kan, duit dia sendiri kan. Macam SRDF dulu dia tunggu duit kerajaan sampai. Sini ni dia memang duit dia dah ada. Kan? So kalau saya tengok daripada dia bawah ILSAS. ILSAS kata saya. Apa institut apa tu yang TMB punya lah kan. Ikhlas ke ILSAS ke? Kurang macam tu lah. Ada 25 peserta yang dapat dan 7 orang tak dapat hadiri. Jadi kasihan lah. Sebab tu saya nasihatkan apa apa tu betul kelas 5 hari. Tapi kita boleh masuk tu sebab saya yang mengajar kan. So
kita janji pagi tu masuk buat pendaftaran apa semua on gitu kan, lepas tu offkan balik. Tak apalah, semua kita boleh cakap online, tulislah dalam chat tu line tak elok, tak maaf kan. Lepas tu dia tengok dalam grup tu kalau tugasan apa semua tu buatlah balik kan. Tugasan pun mudah-mudah je kan, tak masalah. Oh, akan bagi tugasan. Akan ada tugasan lah kan. So kena install apa-apa tak? Macam mana? Kena install apa-apa program tak? Tak, dia pakai Meet je. Yang kita akan, sebelum ni kita nak guna Filmora, tapi dia sebab ramai yang tidak mampu lagi kan. So kita akan gunakan Canva. Canva, kena install Canva lah. Install Canva lah kan. Okay. Install Canva dan boleh study sikit tentang Canva lah. Sebab kita akan pergi straight forward kepada penyelesaian tu. Boleh, macam mana nak siapkan video, macam mana nak cipta video tu daripada hook apa semua tu lah, complete lah kan. Lepas ni kita dah mampu cipta video tu pelbagai jenis, kita boleh buat saluran lain kan. Sebab kan ni dah ada banyak AI, artificial intelligence yang boleh membantu kita, menyenangkan kita membuat video-video kita kan. Jadi macam kelas rasa 2 minggu lepas saya tunjuk macam mana kita gunakan untuk buat video. Dalam masa lebih kurang 15 minit dia boleh keluar satu video cepat kan. Dan tak berat komputer kita, kita boleh buat di mana-mana saja. Janji ada internet ya. Dan laptop kita ke atau kita punya iPad power ke ataupun handphone kita power pun kita dah boleh buat dah. Sebab bahan untuk B-roll apa semua dah ada dah. Kalau kita tak guna suara kita pun kita boleh guna text to speech dan sebagainya lah kan. Okay. Cuma kita kena cari bahan yang orang cari. Betul tak? Meniaga ni tak boleh buka satu kedai lah kan. Kita kena cari kedai yang orang nak. Betul tak? Betul ya guru. Mungkin core satu, lepas tu kita kena buka yang lain kan. Macam City sekarang pun dah mula buka pasal kucing kan. Dia okey kan. Cuma kita kena study banyak pasal kucing supaya kita dapat keluarkan video tersebut berturutan. Macam Abang Zuki pun mungkin boleh teruskan dah. Mungkin macam saya cakap hari tu, Abang Zuki boleh teruskan dah dengan tiap-tiap hari masuk video ajar kita main bass ke kan. Ramai kami. Sebab tu kita bukan nak bagi tahu Abang Zuki dia sebenarnya. Bila kita buat benda ni, kita buat untuk perniagaan kita. Biar orang lain nak kata apa pun, kita sebenarnya membuka perniagaan kita sendiri. Betul tak? Betul. Kalau tak ada laptop pun boleh, kita boleh guna ni. Boleh guna handphone je pakai tu. Canva tu dia ada dalam handphone je. Tapi lebih senang kalau kita ada laptop satu ni. Satu so kita boleh senang buat kerja kan. Masa kelas tu boleh terus buat kerja kan. Kadang kena off dulu buat kerja ni kan. Kalau guna handphone pun elok handphone tersebut buang dululah. Buang, kadang berat handphone kita ni, kita taruh barang banyak-banyak dalam tu kan. Jadi berat lah kita nak guna kan. Okay. Oh, Azli kata new technology ni. Walaupun saya ni orang tech tapi tak tahu ni. Saya pun baru tahu sebenarnya kan? Dipaksa tahu. Okay. Tapi tak apa, siapa yang terlepas kelas malam ni pasal teknologi terkini tu, kita akan keluarkan video nanti. Boleh tengok balik video tersebut kan.
Okey, ada apa-apa soalan? Dan saya menyeru kawan-kawan sini, kalau kita ada sahabat-sahabat andai lain yang berminat tentang YouTube semua, boleh ajak masuk link YouTube kita, kan? Boleh copy link red group YouTube tu bagi kepada kawan-kawan. Dan siapa yang nak masuk kelas pun, kelas percuma tu kita alu-alukan lah. Kan? Sebelum ni ramai duk tanya nak kelas-kelas apa semua. Kerana kita ada peluang untuk kelas percuma. Dan kelas percuma tu akan berlangsung sebanyak mungkin sehingga habis dana dia lah. Kan? Saya habis dana dia. Dan bulan puasa ni pun ada telah tersebut, cuma dipendekkan masa lah. Mungkin buku 3 dah habis ke. Siapa yang kena bulan puasa memang masa dia pendek sikit lah. Kan? Masa dia pendek sikit lah. Tapi okey lah. Kan? Dan kelas pada hari Jumaatnya kita rehat panjang sikit. Kan? Kita ada tugasan untuk menyiapkan buat dalam kelas sebut, kena siapkan satu video lengkap lah untuk dinilaikan lah, kan? Okay. Baju t-shirt tak ada buat ke, cikgu? Nampak comel cikgu pakai baju YouTuber tu untuk grup ni. Baju YouTuber tu, tokek yang buat dia, penaja dia sibuk dengan program keluarga. Dia ada bisnes keluarga. Dan kita akan buat baju persatuan nanti, InsyaAllah. Ni baju pengasih. Kan? Saya salah seorang. Ini baju pengasih ni, pengasih KL. Kan? Bukan salah seorang penagih lah, cuma salah seorang daripada konsultan dalam pengasih lah. Kan? Buat ramai kawan-kawan yang duduk dalam pengasih tu, kan? Okey. Ada apa soalan lagi? Saya rasa next week kita buat hari Jumaat lah, kan? Boleh tak? Dan sesiapa yang ada poin-poin yang boleh bercakap ke apa semua, boleh WhatsApp saya awal-awal, mungkin kita akan boleh bagi slot kat dia lah. Betul tak? Macam Ustaz Fendi pun mungkin boleh keluarkan slot dia sendiri ke, kan? Nak cakap, kata saya nak cakap setengah jam mengenai cara baca Arab ni ke, kan? Abang Jamil kita pun boleh cerita bagaimana nak buat skrip ke, kan? Boleh ambil slot supaya kita boleh berbagi-bagi ilmu. Boleh bagi ilmu. Boleh. Boleh WhatsApp saya awal lah untuk beritahu lah. Saya nak buat slot ni 15 minit ke, tengah jam ke. So kalau tidak, tiap-tiap minggu je saya bercakap, kan, nanti saya pun tak pandai sangat, kan. Abang Zuki pun boleh nak tunjukkan cara-cara nak jadi rockstar macam mana ke, kan. Macam mana nak naik stage supaya tak gugup ke, kan. Kena ajar juga tu, kan. Betul tak? Cik boleh lah. Ataupun cara nak jaga rambut panjang tu macam mana ke, kan? Siti pun boleh juga tunjuk bagaimana nak jaga kucing ke apa semua, kan? Boleh minta slot nanti, boleh WhatsApp saya personally nanti, kan? Tapi kena bahasa awal lah, kena bagi tahu awal nak cakap apa, kan? Kak Oya pun boleh ambil satu slot cerita pasal wanita ke apa semua, kan? Satu poin obat kuat tu, kan. Okey kat tu, kan. Macam-macam. Okey cikgu. Sorry cikgu. Sorry ya cikgu malam ni. Tak apa. Ana tak sihat. Bagaimana keputusan hari ni? Saya pun tak tengok lagi. TV. 2/3 majoriti. BM menang Johor. BM menang Johor 2/3. Yup. Memang dijangka dah lah, kan. 2/3 dia, kan. Betul lah, tapak. Maknanya kita buat, dia akan tekan buat PRU 15 segera lah. Macam mana, Abang? Dia akan tekan buat PRU 15 cepat lah. Ya, dah menang tu dia akan buat cepat lah tu, kan.
Tapi bagi tengok saya sebenarnya dia kena buat cepat sebenarnya. Dia kena buat serentak semua sekali lah kan. Kalau tidak kita jadi negara yang yang kucak-kacir lagi sampai bila-bila. Nanti keputusan di PAU nanti pau-pau. Pau. Berbenar. Oh, 16 okay. hingga 19. Oh, Abang Juki ada sana kan? Ah, ni tengah duk siap dia punya stage semua ni. Banner semua. Eh, boleh borak dulu ke sekejap? Dua minit saya ada. Saya ada hal sikit. Okay, borak dulu kejap eh. Okay. Oi, saya ni orang baru, tak kenal lagi. Produk-produk lain siapa lagi? Yang Muhammad Azra'i, produk apa dia tu? Saya lebih pada saya buat training anak saya. Training macam mana? Training masyarakat untuk anak saya. Seni bertani? Ah, untuk anak saya ada tu. Asal-asal saya buat karate. Oh, karate. Asal-asalnya nak sipir kat untuk sendiri tengok ya sebenarnya. Asal-asal buat YouTube lah. Sebab nak sipir kat hadis tu banyak lah. Jadi puh kat YouTube gitu. Asal-asal tak bermula. Saya sering anak saya tu. Cik Ding tu dia taekwondo ke tak? Cik Ding taekwondo. Lama tak rasa tengok. Oh, Cik Ding minta maaf hari ni dia tak dapat datang hari ni. Saya ingat mula minggu depan ni kita buat hari Jumaat lah kan? Boleh tak? Dan minta kawan-kawan boleh bantu lah kan? Boleh. Hazli pun boleh bantu kita ke kan? Masuk slot-slot ni kan? Jadi adalah penyertaan daripada sahabat-sahabat kita ni. Supaya boleh meriahkan lagi kan? Cuma bagi tahu awal lah. So kita boleh bagi tahu kawan-kawan kita. Belajar present. Azli tu dia produk apa tu? Cik Azli. Lecturer kan Azli kan? Lupa saya. Saya tak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam tu lah. Oh, saya eh. Saya produk saya dah campur-campur lah. banyak ada letter ni banyak travelling makan lah. Tapi awal tu saya banyak buat banyak teknologi lah, pasal teknologi apa ni, sebab saya lecturer engineering. Saya cerita pasal more on engineering punya material lah. Tapi benda tu tak berapa ni kan, benda-benda heavy ni susah orang nak follow. Tapi saya buat juga. Lepas tu ada debate-debate pasal konspirasi ya. Cikgu tahu. Terpanas sikit. Sebenarnya boleh tu sebenarnya. Cuma kita kena tambah entertainment dalam tu sikit lah kan. Itulah. Dia tak boleh stress sangat lah. Tak boleh stress sangat. Jangan stress sangat. Sebab untuk pengetahuan Tuan Azli ni, saya Ustaz Fendi ni pun engineering based. I see. Saya pun engineering based kan. Sama ni, sama belajar ke PM tu. Tapi dia pergi kepada jadi ustaz pula kan. Saya tukar bidang jadi bahagian ni pula kan. Saya buat master chef lah apa semua, tukar bidang ni pula. Itulah, saya pun perasan bagi saya ramai yang saya tak kenal ni kan. First time saya jumpa kot. Ustaz Fendi, apa tu Encik Jamil. Adalah tengok dalam group tu bila you all post-post kan, tapi tak kenal lah. Encik Zuki, Rasul saya tak kenal ni. Siapa ni? Siti tadi pun saya rasa macam. Siti Afika.
Siti Afiqah ni memang dia ada masalah pelatan, tapi okay. Saya suka, bangga dengan semangat dia lah kan. Semangat ingin berjaya dia tu tinggi. InsyaAllah jumpa di puncak kejayaan nanti. Firas Bilal ni, dia Firas Kreatif ni, nama anak dia, lecturer juga di Sarawak, engineering base juga ni kan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ah, boleh dengar suara lah. Mechanical dan petrochemical. Lagi dahsyat. Boleh buat cerita dalam platform lah. Platform kita. Tak. Jarang buat platform. Okay, saya stop recording dulu tapi kita boleh lepak lagi kalau siapa nak lepak kan. Eh?